dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar. Keberhasilan adalah punyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Patimura-patimura tua boleh saja dihancurkan, tetapi kelak patimura-patimura muda akan bangkit. Kapitan Patimura. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Jenderal Sudirman. Banyak hal yang dapat menyatukanmu, tapi satu-satunya yang benar-benar dapat menyatukanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Soekarno. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara. Memimpin adalah menderita. Kiai Haji Agus Salim. Kami, santri Hikmatus Syarif, generasi penerus para pahlawan. Kami berjanji akan membanggakan para pahlawan. Takkan mengecewakan mereka, akan teguh mengisi dan merawat kemerdekaan demi menebus tumpah darah yang sudah menggenangi tanah negeri ini. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2022.